Guys, inilah kreasi masakan saya hari ini ya. Ini ada ayam dengan paprika dan di sini ada tomio atau daun kacang kapri ya. Semoga resep kali ini bisa bermanfaat bagi kalian dan semoga bagi yang pemula majikan kalian juga suka ya. Selamat mencoba dan selamat makan. Terima kasih untuk menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan tonton video saya lainnya hanya di @mamamiakitchen11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you. Sahabatku, selamat siang. Di video kali ini saya mau berbagi resep masak ayam dengan bell pepper atau chili paprika, chili apple atau paprika, dan bumbunya ada bawang putih dan bawang merah yang sudah saya siap cincang. Untuk ayamnya ini saya sudah cuci bersih, namun saya akan cuci lagi dengan cuka dan air panas ya. Ini tujuannya untuk menghilangkan bau amis-amisnya gitu ya, biar amis. Ini saya akan rendam untuk beberapa menit dan nanti saya akan mulai mengosongnya ya. Untuk bumbunya sangat simpel, kalian simak video saya ya nanti. Saya akan kasih tahu apa saja bumbu-bumbunya. Selamat datang. Oke guys, ini saya mau menumis semua. Nanti bumbunya akan saya tulis di video ya. Tulis dulu bawang putih sama jahe. Minyaknya rada kebanyakan, saya akan kurangi. Ini nanti saya untuk menumis jahe. Sudah panas, masukkan jahe 4 iris. Lalu saya akan masukkan bawang merah dan bawang putih. Apa yang akan kurangi? Apa yang akan kurangi? Ayamnya jika kalian rendam pakai cuka dan air panas ya, itu ayamnya enggak berlendir. Terus ya, kalau kita rendam terus. Ini juga kita pakai bawang bombay, tapi saya kali ini pakai bawang merah dan bawang putih. Kita tengokin dulu sampai terbalik. Saya masak ayamnya sedikit karena cuma untuk 2 orang. Jadi saya berubah lagi. Saya akan taruh air sedikit. Lalu diuntuk beberapa menit. Masih air dalam masak. Oke, tutup kurang lebih 3 menitan ya sahabat. Setelah 3 menitan nanti saya akan masukkan paprikanya. Lalu ditutup lagi kurang lebih 3 menit lagi ya. Dan di sebelah sini saya lagi menyiapkan ikan. Sebelum makan, pastikan saya taruh dengan daun bawang ya. Tutup sebentar. Nanti saya akan taruh dengan minyak panas dan jahe. Yuk. Ini sudah 3 menit, saya masukkan paprikanya. Kita kasih air lagi ya. Dan saatnya sekarang saya kasih lagi dulu. Besarkan api dulu biar mendidih. Sudah merica bubuk, royal untuk saus atau saus pirang, kita kasih. Ini saya nggak pakai garam karena saya pakai garam. Terus gula pasir. Nanti saya akan kasih daun-daun juga ya.
Ini saya akan oseng lagi kurang lebih 3 menit lagi ya sahabat. Biar makannya tidak dingin. Saya akan set timer dan saya tidak berharap. Dan untuk ikannya ini saya akan kasih minyak yang sudah panas. Lalu saya akan tuang kecap asin. Hasilnya seperti ini ya sahabat. Oke, stay tune ya. Kita harus menunggu ayamnya matang. Jadi hasilnya sudah matang ya. Biar saya angkat saja. Pasti kan dikasih kuah ya, biar nggak terlalu. Selamat mencoba. Semoga menunggu ini bermanfaat ya. Ini sih nggak terlalu matang ya. Dan biar bawangnya itu wangi. Oke, kita nanti. Jadi total waktu memasaknya itu sekitar 6 menit ya. Apinya jangan terlalu besar, jangan kosong. Ini hasilnya guys. Inilah kreasi masakan saya hari ini ya. Ini ada ayam dengan paprika dan di sini ada tomio atau daun kacang kapri ya. Semoga resep kali ini bisa bermanfaat bagi kalian dan semoga bagi yang pemula majikan kalian juga suka ya. Selamat mencoba dan selamat makan. Terima kasih untuk menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe dan tonton video saya lainnya hanya di @mamamiakitchen611. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you in the next video.